Alright, so basically satu lagi unboxing, satu lagi berapa kali aku tak tahu lah, banyak lagi kat bawah tu kan. So kita nak buat satu unboxing. So intro. Okay, so kita nak buat unboxing gunting. Yes, kat sini. Aku lupa aku letak gunting kat sini. Right. So kita ada order barang, barang sudah sampai semalam kot, tak ingat. Tapi aku rasa aku tahu ni apa. Berat sikit. Okay, kita bagi ada sound sikit. Orang unboxing sebab kita nak dengar sound bila barang datang tu, kita buka slow-slow dengar feel barang tu kita order. Right. Mic kat sini tau. Kamera kat sini. Ni screen, ni mic. Right. Buka dulu. Ping. Tak, memang secure habis dia tape ni. Right. Ui, dah lama. Kecil. Ingat besar, rupanya macam ala kecil je. Ha, makin kecil. Alright, setengah orang dah suka tengok video unboxing tau. Sebab dia macam it's a pleasure. Tapi setup ni aku just simple setup je tengah malam. Tengah malam tak syukur apa. Dia nak shoot, so tak ada rig pada atas lah. Oh ya, yeah, aku lupa pasang satu lagi lampu. Sekejap. Setup. Jap, sorry. Yes. Aku tak nampak sangat perbezaan dia, tapi adalah sikit. Kalau tengok light, adalah cahaya sikit dari atas. Biar light pun ada. Okay, nanti aku hijau-hijau sikit. Tengok lah. Yeah. Adalah. Adalah sikit. Okay. Back to unboxing. Iklan kejap eh. Setengah orang suka tengok yang unboxing sebab dia is a pleasure kan. Aku cakap tadi. Dengan orang pun macam ala bosannya. Lepas tu dah tak ada kamera top di atas kan. Ya Allah, susahnya. Memang betul secure dia posting, tak nak bocor. Ah, yes. Haha. Ah, inilah yang aku order. Lama ke aku tunggu. Silap lah, patut aku order lebih. Eh, nak tahu apa benda? Pasti korang boleh tahu sebab korang dah tengok dekat headline apa ni? Thumbnail. Oh, bocor ke? Aku order pasir. Kali ni setup aku tunjuk ada lighting tu adjust sikit lah. Boleh nampak. Aku order pasir. So, aku suka pasir ni atas sebab dia halus, hitam and berdebu. Ambillah. Aku order dia 2 kilo lah. So 1 kilo 1 kilo. Tapi silapnya aku atas sebab aku tak order extra. Sebab tak mahal pun, dalam RM3 lebih, RM4. Tapi tak lebih RM10. Aku tak ingat berapa sekilo. Dalam RM3 ke RM5 sekilo. And ada ukuran saiz kecil, halus, sederhana ataupun kasar, tak silap aku. And yang ni aku order yang paling halus. Aku ada purpose dah aku beli ni untuk produk fotografi punya props as a background. Satu. Kedua, Allah, benda ala ni aku dah beli lama tapi tak pakai-pakai sebab aku tak tahu macam mana cari. Aku dah cek kat depan rumah kan, macam benda tu pakai untuk pokok, paling tidak pun tak tahu tai kucing ke apa dia kan. Ni apa benda ni? Yang ni actually is sandbag. So sandbag ni, mana zip dia? So benda ala ni, kita boleh buka zip, kita masukkan pasir. Dalam ni pun ada double zip. Sekali. Ni zip luar, ni zip dalam. So basically benda ni, sandbag ni, kita masukkan pasir dalam tu. And sebagai pemberat. Macam ni adalah atas ni, aku pakai kat boom stand. Tapi ala lampu LED biasa kecil, so tak ada masalah. Tapi kalau aku masukkan lampu yang besar ke rabak, atau dengan softbox lagi berat, so dia senang kumbang. So perlukan sandbag. So dalam dia ada double layer. Double layer zip. Cumanya aku tak ada pasir. So silapnya yang aku kata tadi, aku patut beli lebih. Probably aku order lagi lah akan datang. Pasir dia pun sangat-sangat nice. Buat aku rasa macam
aku nak shoot produk malam ni juga. Sebab before this aku guna batu-batu ni, dia berkilat tapi dia tak smooth surface and dia agak besar. Kalau produk yang besar-besar is good, tapi kalau produk yang kecil, dia dah overpower produk kita. So yang ini memang halus, exactly what I wanted. Tapi pasal ini dia susah nak, kau nak susun tabur sikit-sikit, is a small detail work lah. Tapi outcome dah aku rasa, wah, nak tahu, nak tengok hasil apa semua, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. So basically itu saja untuk ni unboxing bosan ni. Tapi aku just intro. Aku nak tunjuk korang apa yang aku beli. Dan nak tengok hasil, korang kena like, subscribe. Tengoklah dekat IG ke Facebook aku. Okay, aku rasa itu je kot. Bye, aku dah photoshoot.